wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Fatiris samawati wal ard, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha'u, innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, alladhi la nabiyya ba'dah, balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda'i dayruha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib mengingatkan diri dan jamaah semua agar kita tidak pernah berhenti untuk melakukan evaluasi sejauh mana langkah-langkah hidup yang telah kita lewati di atas permukaan dunia ini benar-benar telah membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin memberikan jaminan atas masa depan kita kelak yaumul akhir, ketika harta kekayaan tidak lagi berguna, ketika anak dan keturunan lagi tidak lagi bermanfaat. Yang akan bermanfaat ketika itu hanya yang kita lewati, sesungguhnya kita akan menghadap Allah. Karena itu kita jadikan kehidupan ini sebagai persiapan agar kita semua kelak memiliki kehidupan yang sejahtera, yang damai, dan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga-Nya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua di masjid ini di dalam ketaatan beribadah kepada Allah, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam surga Firdaus-Nya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu yang harus kita ingat dari kehidupan ini adalah tujuan Allah menghadirkan kita di atas kehidupan ini adalah siapa di antara kita yang paling berprestasi di dalam hidupnya, yang amal-amalnya paling baik, dan kemudian kelak akan diumumkan ketika kita semua sedang menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau menyebut bahwa ini adalah hadis yang hasan, hadis yang cukup kuat dan bisa dijadikan pegangan. Ketika itu Rasulullah SAW mengumumkan sahabat-sahabat beliau yang paling berprestasi di dalam hidupnya. Beliau mengatakan, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Orang yang paling memiliki hati yang lembut dan karena itu memiliki kasih sayang yang paling dibanding dengan manusia-manusia yang lain adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Mereka yang paling tegas, yang paling keras di dalam menegakkan perintah Zaidul Tsani. Dan kemudian Rasulullah mengakhiri sahabat yang paling berprestasi itu adalah sahabat yang memiliki kualitas akhlak, karena itu paling bisa dipercaya, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadirin rahimakumullah, apa yang menjadi pelajaran dari hadis ini? Betapa sahabat-sahabat Rasulullah mereka memiliki satu orientasi di dalam hidupnya, adalah apa yang kira-kira bisa menjadi keunggulan di dalam hidupnya, menjadi amal-amal soleh yang bisa membuatnya berhak untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Rasulullah SAW dalam satu waktu beliau mengatakan, bersabda bahwa surga itu memiliki banyak pintu. Setiap pintu itu dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki keunggulan di bidangnya. Ada pintu ar-riya, babur-riya, dikhususkan bagi orang yang memiliki amal-amal keunggulannya di bidang puasa. Ada bab sedekah dan seterusnya. Satu disatu Rasulullah menyebutkan nama-nama dari pintu-pintu surga itu. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah orang yang akan dipanggil dari keseluruhan pintu surga itu? Rasulullah menjawab, ada, dan aku berharap engkau adalah orangnya. Abu Bakar insya Allah sebagaimana harapan Rasulullah akan dipanggil dari keseluruhan pintu surga itu, karena memiliki keunggulan yang sangat banyak dan semuanya berhak memanggilnya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin rahimakumullah, pertanyaan paling penting untuk diri kita sampai hari ini adalah kira-kira apa yang menjadi keunggulan kita di dalam hidup ini, yang dengan keunggulan itu kita bisa berharap kelak Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Rencanakan sejak sekarang, tekuni ia. Mari kita bersama-sama melakukan itu. Rasulullah SAW suatu hari menceritakan, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abdullah bin Amr bin As menceritakan, suatu hari para sahabat sedang berkumpul di dalam masjid. Kemudian Rasulullah menyebutkan, akan hadir ke hadapan kalian seorang penghuni surga. Para sahabat kemudian menunggu siapa laki penghuni surga yang disabdakan oleh Rasulullah. Tiba-tiba seorang laki datang, wajahnya masih basah dengan air wudhu, jenggotnya masih juga basah, dan terumpahnya dia tenteng di dalam tentengnya. Tidak disebutkan nama dari sahabat itu. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, inikah orangnya? Rasulullah menjawab, ya, dia adalah orang. Hari berikutnya Rasulullah mengabarkan hal yang sama, dan lelaki yang datang ternyata adalah lelaki yang datang di hari sebelumnya. 3 kali Rasulullah SAW mengabarkan kabar yang sama, dan ternyata yang datang adalah orang yang sama. Abdullah bin Amr penasaran, ini apa yang menjadi keunggulan dari lelaki itu? Karena itu ia mendekati lelaki itu dan berkata, saudara, aku berselisih dengan bapak saudara, Anda bisa tidur di rumahku selama 3 malam. Malam pertama, dia ingin menyaksikan apa sih yang menjadi keistimewaan lelaki itu. Malam kedua, malam ketiga, dia menyaksikan, ingin meniru apa yang menjadi keistimewaan dari lelaki itu, sehingga mudah-mudahan dia berharap dirinya termasuk yang dikabarkan oleh Rasulullah akan menjadi penghuni surga. Sampai malam ketiga, dia tidak menemukan banyak hal yang istimewa yang dilakukan lelaki itu di rumahnya. Karena itu dia berterus terang, saudara, mohon maaf, sesungguhnya perselisihan aku dengan Bapakku tidak terjadi. Aku hanya ingin tahu apa yang menjadi keistimewaan engkau, sehingga Rasulullah menyebut bahwa engkau adalah lelaki penghuni surga. Dia mengatakan, seperti yang engkau lihat, tidak ada yang istimewa. Datang dari masjid, segera beranjak untuk tidur. Menjelang subuh, dia bangun sebagaimana layaknya sahabat-sahabat lain, kemudian berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Demikian yang dia lakukan. Hanya saja lelaki itu mengatakan, aku terbiasa untuk melakukan sebelum beranjak tidur, meraba perasaanku. Jika di hari itu ada ketidakenakan yang dilakukan orang-orang lain terhadap dirinya, maka aku memaafkannya. Dan itu terus dia lakukan setiap beranjak tidur di setiap malam. Abdullah kemudian mengatakan, itulah yang menjadi keunggulan engkau. Jadi keistimewaan lelaki itu tidak di bidang amal, dalam arti amal-amal ibadah yang ia lakukan standar dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi satu hal yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang lain adalah kemampuan untuk salamatus sadri, kelapangan dada, sehingga mampu memaafkan setiap ketidakenakan yang dilakukan oleh orang lain, baik dalam perkataan maupun di dalam sikap dan perbuatan terhadap dirinya. Kemampuan seseorang memiliki salamatus sadri bisa menjadi tiket yang membuatnya memasuki surga Allah. Bilal bin Rabah, suatu hari Rasulullah SAW bertanya, wahai Bilal, aku ingin tahu apa yang biasa engkau lakukan sehingga engkau mendahului aku memasuki surga. Ini sebuah kabar yang menggetarkan hati Bilal bin Rabah, karena Rasulullah bersabda bahwa ia mendahuluinya memasuki surga. Rasul Abu Bakar bilang seolah menyaksikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Memangnya apa, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, sungguh aku mendengar suara terumpahmu itu ada di depanku di dalam surga. Karena itu orang sering menyebut bahwa Bilal masuk surga sampai dengan terumpah-terumpahnya. Apa yang telah membuat Bilal bin Rabah memiliki keutamaan sedemikian rupa? Akhirnya Bilal berterus terang ke hadapan baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, tidak ada satupun wudu yang aku lakukan kecuali setelahnya aku menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sunnah takririyah. Sunnah karena Rasul membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Ternyata kebiasaan Bilal bin Rabah dawam istiqamah, terus tidak pernah berhenti. Dia menunaikan apa yang menjadi hobinya, sholat sunnah setiap melaksanakan wudhu. Itu membuatnya dikabarkan oleh Rasulullah mendahului baginda Rasulullah memasuki surga. Pertanyaannya adalah amal-amal apa yang kita rasa kita telah melakukannya setiap kita memiliki kesempatan untuk melakukan amal itu, kita tidak pernah absen untuk melakukannya. Istiqomah. Hadirin jamaah rahimakumullah, istiqomah adalah kunci dari segalanya. Karena umumnya setiap muslim melaksanakan satu dua kali satu amal itu mudah, tetapi yang sulit adalah membiasakan amal-amal itu. Suatu hari Rasulullah SAW disapa oleh sahabatnya Umar bin Khattab. Beliau bertanya, adalah syayyabatni hudud wa akhawatuha. Yang telah membuat aku berubah adalah surat Hud dan teman-temannya. Apa yang telah membuat surat Hud membuat Rasulullah SAW sampai berubah adalah karena perintah untuk beristiqamah. Jadi hadirin rahimakumullah, yang paling penting dari hidup kita ini adalah bagaimana kita dapat memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita. Tidak boleh kurang sedikit pun dari menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah itu. Tetapi setelah itu kita lakukan bisa kita jadikan sebagai kekhasan di dalam hidup kita. Jika kita menyukai silaturahmi dan ingin menjadikan silaturahmi sebagai keunggulannya, lakukanlah sehingga ketika orang mengenang apa yang telah kita lakukan di dalam hidup ini, telah orang akan mengatakan fulan adalah silaturahmi. Jika kita terbiasa untuk menapaki tangga-tangga ilmu pengetahuan, kita jadikan di ketika Allah memanggilku Tuhan, Allah memanggilku dalam keadaan berjihad menyampaikan ilmu, dan aku ingin agar aku dimakamkan di Al-Baqir, di samping masjidnya Rasulullah di Madinah. Qadarullah wa sya'afah, ternyata beliau meninggal dalam keadaan menyampaikan ilmu, sebuah seminar yang dilakukan di Riyadh, dan beliau kemudian dibawa ke Madinah dan dikuburkan di Bahrain. Inilah yang disebutkan man 'asha 'ala syai'in yamutu 'alaihi. Siapa orang yang telah merancang sebuah timbal tertentu dari akhir kehidupannya, kemudian ia membiasakan melakukan itu, maka Allah besar kemungkinan akan mengabulkan apa yang menjadi harapannya, dan karena itu ia akan husnul khatimah dengan sedap